pasukan pendudukan Israel mundur dari Jenin, tepi barat. Mereka mundur setelah terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam. Kabar ini dikutip dari TV Al Jazeera melalui surat kabar Habarni. Mereka sebelumnya melakukan penggerebekan selama 8 jam di wilayah itu. Pasukan pendudukan mengebom sebuah rumah dan menangkap sejumlah warga. Tindakan tentara Israel kemudian dibalas oleh sayap militer Hamas. Konflik pun pecah antara Brigade Al-Qassam dengan tentara Israel. Perlawanan mengaku terlibat bentrokan dengan kekerasan dan meledakan alat peledak di kendaraan tentara pendudukan saat mereka menyerbu kota tersebut. Brigade Al-Qassam juga melakukan penyergapan menggunakan senapan mesin di sepanjang timur Gaza. Hal itu menyebabkan pasukan Israel mundur dan meninggalkan wilayah timur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.